duitku iku gak usah dibagi besok. Jadi wis anu genggi slametan ae. Kami setuju. Bagus. Apa salahnya? Khol. Terus soal warisan. Warisan yang digunakan khol. Ya begini, intinya gini. Warisan itu yang benar dibagi. Pun dibagi pada ahli waris. Nah, kecuali ada wasiat seperti ibu saya itu wasiat. Pokoknya duitku gitu ya. Beliau punya uang, duitku itu enggak usah dibagi besok, tapi tinggi nyelameti. Saya kalau dalam bahasa Nganjuk itu nyelametan, selametne kan cara kerennya kan khol ya. Khol itu keren. Karena selametan, Nganjuk itu selametan. Jadi wis anu genggi selametan ae. Kami setuju. Bagus. Apa salahnya khol? Mungkin ngambil dari, oh Nabi tidak dikholi kan gitu. Nabi memang lahirnya yang diperingati, bukan wafatnya. Lalu kenapa ulama bukan lahirnya? Karena waktu lahir mereka belum ya, belum berprestasi. Orang diketahui baik tidak baiknya itu ketika sudah wafat. Nak cik urip isom leyor, iki asale dadi ulama lu yang Israel upamane, itu upamane. Israel. Ndak tapi tapi itu anu Pak sama. Jadi saya terus terang ya muskil lah orang-orang yang melarang khol. Wong khol itu mendoakan, dan mendoakan orang mati itu sangat dianjurkan. Sedekah untuk orang atas nama orang mati itu sangat dianjurkan. Jadi kalau khol itu kan selamatan, berkat, ini niatkan, ini sedekah diniatkan untuk yang wafat, dihadiahkan untuk yang wafat. Ada hadisnya sahih Bukhari Muslim. Memang yang meniatkan itu jarang pasti dianggap berkat ngene. Tapi sebenarnya yang punya gawe itu ya konsumsinya diniatkan untuk sedekah. Lah kemudian mereka datang mendoakan itu juga ada dalilnya. Jadi apa yang disalahkan tuh? Masalah khol itu apa yang disalahkan? Mungkin begini, tekstual memang Nabi tidak dikholi. Para sahabat tidak dikholi, iyalah memang iya. Kalau tekstual, namanya pemahaman tekstual ya seperti itu. Kita hargai, kita hormati. Tapi jangan lalu kita mencela yang melaksanakan khol dengan dalil yang berbeda. Gitu Pak Sama ini.